Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya Ayu Cynthia. Saya Alika Alfiana Berry. Saya Sylvia Dwi Anggreni. Bagi kalian yang lagi nyari mobil bekas tapi berkualitas, jangan lupa subscribe channel ini. Berikan komentar yang positif dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Pantengin terus hanya di channel YouTube Rezga TV. Oke Sobat YouTube, nah tepatnya seperti biasa untuk teman-teman jika ingin membeli mobil bekas dengan harga yang berkualitas. Nah untuk teman-teman seperti biasa jangan lupa untuk share dulu video ini biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman seperti biasa alangkah baiknya jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Lalu untuk teman-teman juga jangan lupa untuk bunyikan notifikasi loncengnya. Oke, seperti biasa untuk teman-teman pantengin terus hanya di channel YouTube Rezga TV. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat YouTube, kembali lagi bersama Rezga TV. Kali ini seperti biasa Rezga TV masih berada di showroom rumahan, yaitu showroomnya rumah Bapak Suher, yaitu tepatnya di Kabupaten Pangandaran. Nah untuk teman-teman sebelum kita akan mereview, alangkah baiknya untuk teman-teman jangan lupa untuk share dulu video ini biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman juga seperti biasa alangkah baiknya jangan lupa untuk bismillah. Nah oke, tanpa perlu banyak basa-basi ini langsung saja kita review stok mobil yang ada di showroom rumahnya Pak Guru Suher. Nah langsung saja kita review, let's go. Nah oke Sobat YouTube, tepat di depan kalian nih ada mobil Kijang pick up tahun 89. Nah untuk teman-teman nih, mobil Kijang pick up ini masih satu tangan dari baru ya. Nah untuk teman-teman juga nih, langsung saja nih kita lihat nih untuk bagian dari eksterior dan interiornya. Kita lihat untuk bagian eksterior terlebih dahulu. Nah untuk teman-teman, kita mulai dari bagian eksterior. Kita lihat nih untuk bagian depannya dulu ya. Kondisi mobil ini masih cukupan ya Sobat YouTube ya. Nah kondisi seperti ini ya Sobat YouTube ya. Untuk cat ini masih orsinil. Nah Sobat YouTube ya, di sini juga banyak sekali ya pedagang-pedagang. Ini harga sangat murah sekali ya Sobat YouTube ya. Nah kita lihat dulu nih untuk bagian Kijang pickup ini, kondisi body masih oke ya. Untuk bagian baknya juga masih mulus. Nah untuk bagian baknya juga ya Sobat YouTube ya, masih rapi, tidak ada yang keropos sama sekali. Untuk bagian baknya masih aman. Kondisi sasis ya Sobat YouTube ya, sasisnya juga masih oke, aman. Nah untuk bagian bannya juga ya Sobat YouTube ya, di sini untuk kondisi ban masih tebal. Bagian velgnya juga di sini masih kaleng ya, masih orsinilan. Kita lihat nih untuk bagian interior. Nah seperti biasa untuk bagian backlighting juga ya Sobat YouTube. Kondisi backlighting di sini masih cukupan ya, masih aman ya untuk backlighting. Nah untuk bagian dalam kita lihatnya untuk bagian dashboard. Kondisi dashboard ya, kalian bisa lihat ini kondisi dashboard masih oke ya. Untuk bagian setirnya juga masih orsinilan, hanya minus di sini saja ya, tidak ada tutupnya. Kilometer aman. Nah untuk bagian joknya juga ya Sobat YouTube ya, untuk kondisi jok di sini masih rapi, jok masih rapi. Nah bagian plafon juga di sini masih oke ya Sobat YouTube ya, untuk plafon masih aman. Tunggu apa lagi untuk teman-teman, jika kalian berminat langsung saja kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Bagian lantai juga di sini masih aman ya, tidak ada yang keropos sama sekali. Nah untuk OTR nih, harga Kijang pickup tahun 89, untuk OTR ini langsung saja kita buka di angka cuma 20 juta ya. Dengan harga 20 juta langsung saja kalian bisa langsung bungkus pokoknya ya. Dengan harga 20 juta nih masih bisa nego pokoknya nih, harga pedagang ya. Langsung saja nih Kijang pickup tahun 89 ya, kondisi surat-surat lengkap udah jelas. Langsung saja kalian jika berminat dengan harga 20 juta cash, kalian bisa langsung bawa pulang. Dan kalian juga jika berminat bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini, atau yang ingin menanyakan sesuatu juga kalian bisa beri komentar yang positifnya. Nah oke kita lanjut ya Sobat YouTube ya. Nah di sini juga ada Kijang juga ya, tapi kita lanjut ke bagian
sebelah sana dulu ya Sobat Tutup. Di sini masih banyak pedagang-pedagang, pedagang mobil ya. Nah, di sini juga ada Toyota Kijang Rover ya. Nah, untuk teman-teman yang jika kalian berminat nih, Toyota Kijang Rover kondisi masih okay. Nah, ini juga ada pedagang-pedagang juga ya di sini ya. Nah, okay, Sobat Tutup, tepat di depan kalian nih ada Toyota Kijang Rover tahun 93. Nah, untuk teman-teman nih, untuk surat-suratnya lengkap ya, seperti STNK, BPKB, faktur, sertifikat masih melekat di BPKB. Nah, untuk teman-teman juga nih, kita lihat mulai dari bagian interior ya, interior dan eksterior ya. Kita mulai dari eksterior terlebih dahulu. Nah, okay, Sobat Tutup, tepat di depan kalian nih untuk bagian kondisi depannya juga di sini masih kaleng ya. Nah, masih mulus untuk kondisi bodi, masih cukupan ya. Untuk bodi masih oke. Masih aman ya untuk bagian catnya juga. Pokoknya ini harga pedagang ya, khusus untuk teman-teman nih, langsung saja jika kalian ingin harga jual lagi nih bisa ya. Nah, untuk teman-teman kita lihat nih untuk bagian minusnya ya. Nah, minus di sini ya. Ini bukan bekas tabrakan tapi ini bekas apa ya? Jadi mundur ini ya. Parkir mundur ke belakang tapi nabrak pohon kelapa ya, tapi sedikit sih ya, sedikit doang. Ini minusnya tahun 93 ya, untuk Rover ini tahun 93. Nah, kondisi masih oke. Mulai lihat dari bagian interiornya ya. Nah, untuk kondisi backlighting ya Sobat Tutup ya, untuk kondisi backlighting di sini masih oke. Masih cukupan kondisi backlightingnya, masih mulus. Nah, kita lihat untuk bagian dashboard. Nah, untuk kondisi dashboard ya Sobat Tutup ya, untuk kondisi dashboard di sini masih oke. Masih rapi. Untuk dalaman masih oke, rapi. Transmisi manual aman. Nah, untuk bagian setirnya juga di sini masih orsinilan ya Sobat Tutup ya. Untuk setirnya juga masih oke, masih rapi. Di sini sudah dibungkus. Pokoknya ini harga pedagang ya, langsung saja nih. Untuk kilometer juga masih cukupan ya, masih normal. Untuk bagian joknya, di sini juga kondisi masih mulus ya Sobat Tutup ya. Di sini sudah dibungkus rapi pakai kulit jok. Untuk bagian plafon juga masih aman. Nah, untuk OTR di harga Toyota Kijang tahun 93 tipe Rover. Nah, untuk OTR-nya langsung saja kita buka harga di angka cuma 20 juta ya. Dengan harga 20 juta langsung saja kalian bisa bungkus dan bawa pulang Toyota Kijang tahun 93 ini. Nah, tenang saja untuk teman-teman masih bisa nego, khusus untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang selalu pantengin terus channel ini. Langsung saja kalian dengan harga 20 juta langsung kalian bungkus dan bawa pulang. Dan untuk teman-teman juga, kalian juga bisa beri komentar yang positifnya, atau lebih baiknya lagi langsung saja kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Nah, langsung saja nih ya, Toyota Kijang LS nih langsung laku ya, terjual ke Majenang ya. Ini langsung dibeli sama pedagang ya, showroom. Harga murah meriah ya untuk teman-teman. Tunggu apa lagi? Jika kalian berminat nih dengan harga murah, kalian bisa langsung hubungi nomor yang ada di dalam video ini ya. Pokoknya harga bajongan, bukan bajongan lagi tapi harga pasaran pedagang ya. Langsung kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini, atau kalian juga bisa beri komentar yang positifnya ya. Ini Kijang LS laku terjual ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Seperti biasa untuk teman-teman, jangan lupa untuk share dulu video ini biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman, seperti biasa alangkah baiknya jangan lupa untuk bismillah. Oke, terima kasih untuk teman-teman juga yang selalu pantengin terus channel ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu dikasih kesehatan, rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Oke, saya pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.